Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syafzan Johari dan ini Business Alternative. Hari ini saya berpakaian agak segak kerana saya sebenarnya bersama dengan salah seorang pemilik syarikat interior design yang saya tanya semua orang, memang semua orang kenal dia, iaitu saudara Datuk Rosli Mahat. Itu Datuk Rosli Mahat, you are the director, pengarah Arcadian Interior Architecture Malaysia Sdn Bhd. Okey, now hari ini Business Alternative kita akan cakap mengenai kerjaya pereka dalaman. Okey. Dan kalau kita lihat dulu Malaysia, rakyat Malaysia ni rumah-rumahnya secara tradisinya lah rumah-rumah monteres terutamanya, kita tak begitu mementingkan sifat-sifat estetika itu dalam binaan, dalam interior design. Jadi kalau kita lihat pasal, kalau kita cakap pasal industri interior designing, di mana kita sekarang? Di Malaysia ni industri interior design ataupun architect design berkembang dengan majunya. Sebab sekarang banyak orang-orang muda yang datang balik daripada luar negara, dia membawa idea-idea barat ke Malaysia, sama ada daripada timur ataupun barat. So disebabkan dari itu, idea-idea dan design-design terbaru banyak berada di Kuala Lumpur ni. Di mana-mana development yang baru, anda akan nampak semua design-design yang kadang-kadang kita tak terfikir. Benda tu boleh dicantumkan timur dan barat. Begitulah. Okey, now kalau kita lihat mengenai kalau saya tengok rumah-rumah kampung kita yang dahulu, Minangkabau, rumah Melaka semua, banyak design-design dia functional. Betul. Okey. Kadang-kadang design dia sengaja dia adakan lubang-lubang pula dibuat cantik-cantik kan, sebab nak bagi masuk angin, nak bagi betul, sejuk. Okey. Dan sekarang pula bila dengan rumah-rumah batu macam ni kan, functional, apa nama, feature-feature functional tu akan sudah tiada. Macam mana kita nak revive ni? Ada, ada. Setiap design yang kita buat, kita akan lihat pro and con. Dan masih ada ruang-ruang udara, ruang-ruang yang macam juga lihat lubang-lubang tu untuk udara. Tetapi sekarang ni kalau macam dilihat rumah atau kondominium yang dibuat, atap dia lebih tinggi daripada zaman-zaman dahulu. Kalau dulu dalam sekitar 10 kaki ke 12 kaki, sekarang 13 ke 15. So ruang udara masuk lebih sejuk, more cooling. Di sistem dia tak, kita arkitek takkan lari daripada apa yang kita belajar dari dulu-dulu. Okey, now kita cakap pasal interior designing per se kalau kita cakap pasal interior designing, banyak orang kata kalau yang mahukan aspek-aspek estetika ini, selalunya orang yang duduk di Kuala Lumpur yang sudah orang kata ada pendapatan yang lebih tinggi. Kalau yang kurang, yang berpendapatan kurang tinggi pula, dia tidak begitu menitik beratkan aspek itu. Benar atau tidak? Tidak. ID ini sebenarnya is a open concept. It doesn't mean benda tu mahal. Kadang-kadang kita akan design pada macam mana, like cakap estetika tu, tetapi bahan-bahannya yang penting. Adakah bahannya boleh bermutu ataupun kurang bermutu. Jadi tak semestinya orang yang berduit saja yang boleh buat ID ini. Even a small orang muda yang baru dapat rumah baru, they still need ID, you know. Okay. Now, interior designer as a career di Malaysia. Boleh macam mana nak survive dan menjadi orang kata berjaya sebagai interior designer kat Malaysia? Given that kita, society kita belum lagi seperti Sweden. You know? Oh ya, faham. Di negara Eropah, ID tu penting. Sebelum dia buat rumah atau apa, ID have approved. Tapi di Malaysia sekarang ni, semenjak 20 tahun dahulu, orang-orang di Malaysia ni perlukan ID. Contohnya orang beli rumah baru, yang paling penting ID. Dia nak tengok konsep, even laman ID ke, lighting ID ke, semua nak ID. Lebih banyak kita sebut renovate. Renovation, no, this not. Renovation tu lah pecah semua. Tetapi sebenarnya ID. Even you pindah office baru, doesn't mean tempat tu besar ke kecil, yang paling penting ID. Tempat you selesa, how you nak selesa pada space yang kecil atau yang besar. Okey, jadi dalam aspek itu rakyat Malaysia semakin berat, kan? Yes. Jadi sebagai seorang interior designer, apa yang diperlukan sebenarnya kalau kita kata, kalau kita lihat dalam segi pasaran Malaysia yang
macam mana nak cakap, menitik beratkan soal ID tapi dia tak begitu, bukan fokus utama. Kalau dulu kalau dulu ya, tapi sekarang bagi kita ID design, setiap company yang dia membuka satu office atau showroom atau restaurant, yang paling penting is ID. Tapi kalau itu untuk aspek pemilik perniagaan. Kalau persendirian, adakah kalau sebagai interior designer, kalau kita memberi tumpuan kepada pasaran rumah persendirian sudah cukup untuk buat duit? Bagi saya, kita actually buat more, company kita more to commercial. Kita jarang buat untuk individual house. Tetapi bagi saya ada juga pereka dalaman yang membuat good business in interior di rumah. Alright, terima kasih. Dan kita akan berhenti lihat dulu, dan selepas ini kita akan terus melihat mengenai ID ataupun rekaan dalaman yang sesuai baik untuk pemilik perniagaan maupun untuk pemilik rumah persendirian. Okey, bertemu lagi dalam Bisnes Alternatif. Baiklah, sekarang ni saya bersama pula dengan Alif Azuddin, iaitu Ketua Bahagian Pemasaran Arkadian Interior Architecture Malaysia Sdn Bhd. Baiklah, okey. Kalau kita cakap pasal pemasaran, perkhidmatan interior designing ataupun perkhidmatan rekaan dalaman, dan Arkadian Interior banyak memfokuskan kepada corporate and commercial sector clients. Sebenarnya macam bagaimana approach kepada syarikat-syarikat ni? Okay, basically approach kita yang lama berdasarkan kepada connection yang kita ada, daripada satu syarikat corporate tu dia akan recommend kepada syarikat yang lain lah. Dan satu lagi kita akan buat, kita ada juga kita punya standard operating procedure, kita punya apa ni, marketing department yang akan pergi approach sendiri face to face lah. Kita akan buat face to face appointment lah. Okay, kalau kita cakap mengenai penerimaan. Dah berapa tahun Arkadian? Arkadian daripada tahun 1995. Sekarang ni dah 12 tahun. Ya, berbelas-belas tahun. Dan saya sebenarnya saya baru join lah. Baru join lagi Arkadian ni. So far dalam berapa lama join? Saya dah setahun lebih join Arkadian. Macam mana dengan penerimaan sejak setahun yang lalu dengan kalau kita tengok tahun 1995 dengan tahun 2013 ni, banyak perubahan ya dalam dalam bentuk design dan sebagainya. Bagaimana kita nak kekalkan permintaan tu? Okay, of course kita sendiri design kita kena berdasarkan pada research dan klien kita punya needs lah, keperluan klien kita. Dan itu yang paling penting sekali bila sebenarnya kita berjumpa dengan klien adalah kita kena tahu apa yang klien kita nak, atau bukan mengikut citarasa kita tapi mengikut citarasa klien. Itu so paling penting. Klien nak futuristic punya design lah. Kebanyakan macam klien kita yang macam company yang jual, let's say jual kereta atau apa-apa, of course dia nak traction kan, so dia nak design tu lebih futuristik. Manakan contohnya design kereta lebih futuristik, dia nak juga dia punya kedai design, ya, kedai pun futuristik juga. Yeah. Sebenarnya kalau harga pula, macam mana kita nak tentukan harga berdasarkan keluasan saiz premis ataupun jenis design atau macam mana? Okay. Dia sebenarnya macam partner saya katakan tadi juga, dia berdasarkan kepada keperluan. Kita berbalik pada keperluan klien itu sendiri lah. Contohnya kalau dikatakan dia nak high end punya finishing, dan high end punya finishing lah, dan dia bergantung kepada juga kesusahan ataupun menggunakan tenaga yang kalau lebih pakar lagi dalam sesuatu macam nak renovate tu, lebih expensive lagi lah ataupun lebih mahal lagi lah. Okey, kalau kita cakap pasal zaman sekarang ni, kebanyakannya klien dari sektor yang bagaimana? Retail ke, hotel ke, restoran ke, macam mana?
Macam klien kami sendiri ada ada juga yang sektor daripada segi meniaga kereta, ada juga bank, ada juga yang hotel kan. Permintaan tu sebenarnya sekarang ni lebih banyaklah sekarang apa di mana sekarang lebih banyak pembangunan ataupun development yang berkembang pesat. So ID tu sebenarnya lebih diperlukan oleh oleh mereka-mereka lah. Okey. Memang tak berminat ke nak masuk kata apa segmen retail ataupun pemilik rumah persendirian? Kita ada juga buat ataupun menyudahkan projek-projek daripada rumah persendirian, tetapi kita punya fokus totally more on apa commercial lah, commercial sector. Tetapi kita ada juga kita punya plan yang baru di mana kita akan lebih rapat dengan developer, tapi itu masih lagi dalam kita punya perbincangan lah. Developer kita ada skim yang kita buat dengan ni. So bila beli rumah Dia dah ada, betul. Okay. Kalau dalam aspek yang seperti itu, selalunya kitchen cabinet lah, flooring dan sebagainya, itu selalunya on the preference of the punya pemilik, pembeli rumah tu. Yeah. So sekarang ni bila kita dah buat siap-siap, sebenarnya dia minta tukar kan, macam mana? Tak boleh. Sebab tu kita bagi pada basic lah, kita bagi basic needs lah yang tidak terlalu macam kalau orang tengok sekarang banyak kondominium ataupun dia dah sediakan kitchen cabinet ataupun apa-apa, kita cuma tambah sedikit lagi, contohnya plaster ceiling ataupun apa. Ada unit-unit yang kita sudahkan dengan interior design, macam contohnya lighting semua. Ada juga unit yang bare unit. So maksudnya dia boleh pilih lah. Contohnya dalam satu kawasan perumahan tu ada 48 unit, tapi kita sudahkan lebih kurang 20 unit untuk yang siap sekali dengan ID. Dan tidak keterlaluan harganya, tengok pada harga rumah yang mereka beli. Okey, terima kasih banyak Alif kerana sudi berkongsi. Dan sekianlah Business Alternative malam ini, sepanjang carangan hantarkan ke platform Tetra. Saya Syafizan Juhari. Assalamualaikum. Selamat malam.